Okay, hello bros, hello bros. Ketemu lagi di channel Simuni. Kita akan bahas lanjutan yang kemarin ya. Di sini kita akan beresin questnya si Kara yang nyangkut. Ini ternyata benar dari GM ya, saya minta tolong biar saya dipindahkan karena saya lagi quest dan memang itu benar-benar ngebug. Jadi teman-teman yang mau masuk ke Sage Tower dengan quest normal ini dia, saya udah langsung ada di cave-nya. Suspicious Bali ini langsung beres. Tapi abis ini pasti ada quest tambahannya, yaitu ketemu si Noble Madam ya di Elim. Kita langsung ke Elim aja. Okay, kita udah ketemu di Elim. Di sini kita beresin dulu suratnya. Langsung dikasih juga letter lagi. Nanti kita ke Adel ya, ke Kuil Adel. Kita ngasihin surat ke si Lionel. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang tetap support ya di channel ini. Jangan lupa bantu share dan subscribe-nya. Semoga teman-teman dengan adanya channel saya ini bisa ngebantu mempermudah permainan di dunia Seal. Oke, letter dari Noble Madam. Kita langsung ciao berangkat ke Kuil Adel. Pakai kereta aja lah. Ini kebenaran ya, GM ngebalasnya langsung. Jadi gak lama, gak sampai 1 hari. Itu otomatis saya bisa langsung beresin nih questnya. Yang jelas nanti pasti di Sage Tower saya kayaknya pas-pasan banget ini equipnya ya. Saya harus nempa senjata nanti. Coba dicek dulu ya, benar tuh ada tanda seru, tanda tanyanya ya. Oke, bad news. Apa nih Lioner? Oke. Ya sudah, kayaknya ini harus kembali lagi kita bro, balik lagi ke Sekara ya. Nah, Twisted Dimensionnya kita masuk lagi karena udah beres, jadi langsung bisa ke dalam guanya. Dan di sini pasti ketemu si Arus. Di situ ada apa namanya, quest pendek juga nanti kita dapetin. Untuk enter ke cave-nya tetap kita harus pakai jubah ya. Nah, ini dia jalan masuknya yang tadi tiba-tiba kita ada di tengah ya, dilempar sama GM. Nah, itu dia si Arus. Ini kalau nggak salah ini harus cari soil dulu deh. Soil tuh ya di warp belakangnya ini, warpnya belakang ruangan ini. Mana dia? Aduh, sebentar. Oke lah, langsung aja ke belakang ya. Di sini questnya agak aneh sih, si soil ini nih. Dia masuk ke dalam warpnya yang di belakang itu tuh di enter, NPC enter. Aneh banget ya NPC enter. Ada apa ini? Aduh, oh iya, kalau yang belum tahu nih ya, ikutin aja untuk quest ya, biar sampai ke sini tuh tahapannya yang jelas beresin quest yang City Paret dulu ya. Nah, ini Soul of Swill. Oke, udah kita balik lagi, kita cari jalan keluar. Aduh, lupa lagi, udah lama banget nih. Mana dia jalan keluar? Ini kalau di Sage Tower kayaknya agak berabe nih. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Yang penting teman-teman udah tahu kan. Jadi biar nanti kita bisahan bareng lah. Soalnya harus party ya, masuk ke Sage Tower tuh harus party. Gak enak banget kadang-kadang suka diusir kalau sama orang. Kayak itu dia warp exitnya.
Oke, let's go. Balik lagi ke si Arus. Sini nyelesain misi ini baru bisa masuk ke Sage Tower. Itu di warpnya yang di belakangnya Arus tuh. Jadi nanti kita dibekelin juga ini apa namanya? Quest dari si Lance dan Saver ya. Oke. Nah, ini dia. Ini kayak bentuknya kayak kristal gitu udah warna pink questnya. Langsung aja kita kasihin lagi. Oke. Selesai. Habis sisa-sisa quest yang tertinggal lah, peduli amat. Oh, nggak harus party. Aduh. Oke, kita langsung masuk. Waduh, lumayan loading ya. Nah, wah, apaan ini? Langsung aja lah ke si Bali Mark. Nah, ini dia, secret room. Nah, udah masuk. Wah, ada yang bekas hunting. Aduh, aman untung. Oke, selesai. Bali Mark. Langsung-langsung ke ujung, ke seserap. Oke. Nah, udah ya. Kalau selanjutnya dari sini, kalian bisa cari-cari sendiri informasi wardrobe-nya. Yang jelas, bugs-nya ini kita udah selesaiin, udah beresin quest-nya. Dan saat ngerjain ini kayaknya kalian harus full armor-nya ya, equip-nya nih. Kalau enggak nih kayak gua gini. Aduh. Au. Lu sakit juga ya ini. Wah. Aduh. Ah. Aduh, kacau, kacau. Aduh. Buset. Oke, thanks for watching and jangan lupa kalian subscribe-nya. See you next time. Bye bye. Oke, bro, thank you for support and don't forget to give commentar in this video. See you, bye.